Hai semuanya, di video kali ini aku mau sharing gimana caranya aku melelehkan atau melumerkan selai coklat ini. Ini selai coklat ya, bukan gelis coklat. Tapi caranya sama, hanya menggunakan minyak baru aja. Ini langsung aja aku tuang selainya ke wadah seperti ini. Kalian bisa lihat tekstur selainya sangat padat. Jadi biasanya kalau kita oleskan ke roti, rotinya jadi kesobek-sobek gitu loh permukaannya. Jadi ini butuh banget untuk kita lumerkan sedikit. Setelah aku tuang semuanya, langsung aja aku kasih minyaknya. Untuk banyaknya minyak itu tergantung seberapa padat selai yang kalian miliki dan seberapa kekentalan yang kalian inginkan. Caranya mudah, cukup diaduk seperti ini aja. Kalau masih padat seperti ini, tinggal kita tambah sampai mendapatkan kekentalan yang diinginkan. Aku pernah melelehkan selai coklat seperti ini dengan cara ditim, tapi hasilnya itu nggak jadi lumer kayak gini, tapi dia jadi kayak coklat bar gitu, jadi keras. Jadi aku rasa cara inilah yang paling tepat. Nah, seperti inilah tekstur selai coklat yang aku inginkan. Ini bisa untuk olesan roti ataupun untuk isian piscok. Kalau kalian ingin lebih lumer lagi, kalian bisa menambahkan minyaknya lagi. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.